memutihkan gigi secara alami. Siapa sih yang gak mau giginya putih, bersih, dan sehat? Sudah pasti semua orang mau giginya sehat dan bersih. Sudah kebayangkan jika gigi kita kurang sehat, bakalan mengurangi rasa percaya diri kita ketika senyum dan berbicara dengan orang lain. Tapi gak usah khawatir, kali ini Tips Cantik mau kasih tips bagaimana cara memutihkan gigi dengan bahan alami. Yang pertama, menggunakan minyak kelapa. Pernah terbayang kalau minyak kelapa mampu memutihkan gigi? Minyak kelapa merupakan minyak nabati dari hasil ekstrak daging kelapa. Minyak kelapa mempunyai jenis lemak yang unik dan kaya akan manfaat, karena keseluruhan lemaknya terbuat dari medium chain triglycerides yang mampu memutihkan gigi. Caranya, siapkan 1 sendok makan minyak kelapa, lalu oleskan ke seluruh gigi. Diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu ludahkan semua air kelapa tadi, lalu kumur-kumur dengan air bersih. Setelah itu sikat gigi dengan pasta gigi biasa. Yang kedua, menggunakan stroberi. Dengan kandungan vitamin C dan asam elagik yang ada dalam stroberi, sudah jelas kalau stroberi mampu memutihkan gigi. Bahkan beberapa artis Hollywood terbiasa menggunakan stroberi sebagai bahan pemutih gigi. Ada beberapa cara menggunakan stroberi untuk memutihkan gigi. Yang pertama, langsung gosokkan stroberi ke gigi. Diamkan selama 5 menit, kemudian berkumur dengan air bersih. Lakukan 2-3 kali dalam seminggu. Yang kedua, jadikan sebagai pasta gigi. Caranya, haluskan 3-5 buah stroberi. Lalu campurkan garam sedikit, 1/2 sendok teh baking soda, aduk rata. Lalu gosokkan ke gigi selama 3 menit, lalu kumur-kumur. Setelah itu gosoklah gigi dengan pasta gigi biasa. Yang ketiga, menggunakan kulit pisang. Pernah mendengar kulit pisang mampu memutihkan gigi? Kulit pisang mengandung mangan, magnesium, dan potasium yang berfungsi menghilangkan noda dan memutihkan lapisan email pada permukaan gigi. Caranya, gosokkan langsung kulit pisang ke permukaan gigi dengan gerakan melingkar, lalu diamkan selama 5 menit. Setelah itu gosok gigi dengan sikat gigi selama 3 menit, lalu kumur-kumur. Setelah itu bersihkan kembali dengan menggosok gigi dengan pasta gigi biasa. Yang keempat, menggunakan kulit jeruk. Selain berguna untuk menghilangkan jerawat dan mencerahkan area hitam, kulit jeruk juga mampu memutihkan gigi dengan kandungan vitamin C-nya. Caranya, keringkan kulit jeruk, lalu haluskan dengan menggunakan blender dengan dicampur air secukupnya. Setelah itu oleskan ke gigi, diamkan selama 5 menit, kemudian kumur dengan air bersih. Lakukan cara ini 2-3 kali dalam seminggu. Yang kelima, menggunakan garam. Selain untuk bumbu masakan, ternyata garam juga mampu memutihkan gigi loh. Dan pasti kalian semua di rumah mempunyai garam kan? Garam mengandung ion sodium, ion klor, kalsium, dan fosfor yang sangat bermanfaat untuk kesehatan gigi. Caranya, sebelum kalian sikat gigi, campurkan terlebih dahulu garam dengan pasta gigi kalian, lalu gosok gigi. Lakukan rutin agar hasil maksimal. Terima kasih sudah nonton, please subscribe untuk video menarik lainnya. Bye!